you tak happy, pergi cerah. Kadang-kadang sebab itulah kita ni, kadang kita dah buat yang terbaik, tapi benda tu tak sampai. Tak sampai, you tahu, tak rasa. Ni, semua macam dah lengkap tapi tak sampai. Apa patut buat? Kita patut hijrah, pindah. Pindah tu pun kita lupakan tempat asal kita, tak. Kita berhijrah tu untuk kita mencari ketenangan kita. Yang kita patut rasa kita kena ada me time. Our me time. Bila kita ada kita punya me time, barulah kita boleh fikir secara bermoral. Jumpa dengan orang yang boleh memberikan kita inspire, yang boleh kita bercakap, yang faham. Dari kot, dari saya ada masalah kan, saya cakap, no aku ada masalah lah no, ini baik cerita kan tiba, itulah aku sama, aku pun ada masalah. Saya tak boleh kata, aduh, aku ni datang cerita masalah aku, ini aku pula kena dengan cerita masalah kau. Saya nampak tak, you pernah tak ada macam tu? Jadi macam tu. Pernah tak? Kita pernah. Kita cakap. Ini cakapkan comel je. Aku ni cerita lah masalah aku. Tiba-tiba dia masalah. Aku pun sama. No, aku pun ada masalah. Aduh. Nasa macam nak nangis rasa. Ya. Yeah. Pernah. Ya. Yeah. Saling meluah. Tak boleh. Kalau saling meluah tu, pening no. Kita punya masalah, kita cerita kat dia, kita dia tiba-tiba aku pun sama. Dia kalau aku pun sama tu kan, ada macam mana ni. Kita kalau nak luahkan masalah, kalau kita nak luahkan masalah kita, kita kena cari orang yang tak ada masalah. You faham tu saat? Maksudnya orang yang boleh sedia mendengar, dan dia, kita rasa hidup dia memang sesuai untuk menjadi seorang pendengar. Kalau you cari orang yang bermasalah, dia akan lagi kan bebal, yang dia akan lagi, you akan jadi tengok. Faham tak? Pernah tak ada? Tengok. Ha? Aku ingat cerita kat kau lagi. Okey, rupanya aku jadi tengok lagi. Tengok. Keluar peraknya. Hatanya keluar peraknya. Tengok lah mu ni. Tengok. Tengok, ya. Tengok. Tengok pun boleh. Tengok, ya. Tengok. Hatanya tengok lah. Ha. Okay. You nak beli bengkok kat mana tu? You all boleh call nombor telefon kita 011. Kejap-kejap air. Mak air dah bertukar nombor telefon dah macam eh. Tukar. Dia tak nombor telefon dia. Siapa-siapa yang nak beli bengkok, dia kata boleh call nombor telefon 011-262-14371. Okay. Boleh call nombor telefon, saya ulangi lagi sekali, iaitu nombor telefon 011-262-14-14371. 011-262-14-14371. So you all boleh call dia, akan dapat nak pak bengkong ke apa ke, tak ada masalah. Kau jual berapa bang bengkong ni saja? RM149.90. Sekarang kita ada Merdeka promo. Merdeka promo, kalau beli satu dapat 5% discount, beli dua dapat 10% discount, beli tiga dapat 50% discount, beli empat dapat 20% discount. Lagi banyak anda berbelanja, lebih banyak benefit anda dapat. Cepat call nombor talian saja tertera di bawah ini, dengan itu dengan nombor dia adalah, kejap-kejap pembaca berita saya gagal, 011-262-14371. Cepat dapatkan. Saya ulangi, beli 1, 5%, beli 2, 10%, beli 3, 50%, beli 4, 20%. Lagi anda banyak belanja, lagi banyak benefit anda dapat. Cepat-cepat, jangan lambat-lambat, iaitu dapatkan produk. Let's cantik, jangan mengata, let's bengkong by Nur Sajak perempuan. Fuh! Ingat pinggang, ingat bengkong. Ingat bengkong, ingat Sajak. Lupakan yang lain. Ah, gitu.